Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar sikap seorang bekas Perdana Menteri yang kini tidak lagi berkuasa. Tetapi didakwanya baru tersedar dan mula mengeluh tentang nasib orang Melayu. Malah Perdana Menteri berkata bekas Perdana Menteri itu juga kononnya mendakwa nasib orang Melayu semakin tertindas di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Tanpa menamakan secara khusus siapa bekas Perdana Menteri disebutnya itu, Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun hanya memberi gambaran menerusi angka 22 tahun dan 22 bulan. Difahamkan angka disebut Anwar itu dipercayai merujuk tempoh pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri, iaitu selama 22 tahun ketika bersama UMNO dan Barisan Nasional. Selain 22 bulan sewaktu menerajui pentadbiran Pakatan Harapan. Ada orang dulu 22 tahun campur 22 bulan pegang kuasa. Sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham. Bagaimana tak hilang kalau kamu bolot untuk kamu, untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Dan sekarang apabila hilang kuasa, bicara soal rakyat, katanya ketika menyampaikan ucapan dasar pada Kongres khas PKR di sini hari ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memanfaatkan pentas Kongres itu dengan memberi peringatan kepada bekas Perdana Menteri terbabit supaya berhenti daripada terus memperbodohkan rakyat dengan pelbagai tuduhan yang sengaja direka-reka. Antaranya termasuk menuduh Kerajaan Perpaduan sekarang mengabaikan hak Melayu sehingga ada pihak tidak bertanggungjawab menyifatkan hak dan kebajikan kaum utama negara itu semakin malap di bawah pentadbiran hari ini. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit pertahan hak mereka. Kamu pegang tampuk kuasa di mana RUU 355, mana projek meningkatkan dana untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Tetapi belanjawan 2023 ini yang meningkatkan jumlah kewangan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah lebih sikit untuk Sabah dan Sarawak kerana mereka ketinggalan banyak perkara, katanya.